Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Citra Ayudhya. Kali ini aku mau buat video tutorial masker. Tapi ini bukan tutorial sih, tapi lebih kayak versus gitu. Jadi tadi aku abis beli masker. Ini belum aku buka sama sekali. Aku tadi beli masker ini, face mask dari Viva. Yang ini bengkuang, dan yang satu ini face mask dari Viva juga, tapi yang kentang. Nah, di sini aku mau pakai masker ini, jadi aku mau pakai satu di sebelah sini, satunya lagi di sebelah sini. Aku mau buat perbandingan gitu untuk video kali ini. Dan kalau untuk yang kentang, ini fungsinya untuk mencerahkan kulit wajah, mampu membersihkan, mengangkat sel-sel kulit mati, dan merawat kekencangan kulit. Oke deh, di sini ini kayaknya berbentuk bubuk. Ini berbentuk bubuk, jadi aku mau campurin ini pakai air mawar dari Viva. Pokoknya semuanya serba Viva, serba Viva. Dan kalau untuk harga ini satunya 4.200. Dan ini juga sama nih, harganya 4.200, dan untuk air mawarnya ini harganya 7.000. Jadi murah banget kan, guys? Murah banget, kalian bisa dapetin ini di supermarket atau di mall-mall gitu, atau di pasar-pasar yang jual-jual kosmetik, kalian bisa dapetin ini. Oke deh. Oke guys, kita bakal coba ya. Ini by the way, aku udah cuci muka dulu. Pokoknya biasa kan cuci muka kalau mau ngapa-ngapain. Ini aku mau coba yang kentang dulu. Gak kecium apa-apa sih. Aku mau cobanya, mau pakainya sedikit aja. Udah segini aja, soalnya kan aku makainya cuma setengah gitu ya. Dan untuk campurnya aku mau pakai air mawar, karena di maskernya sendiri sih direkomend kalau mau nyampurin itu pakai air mawar dari Viva. Tapi kalau yang buat kalian yang gak punya air mawar, kalian bisa pakai air biasa yang bersih pastinya. Oke, segini aja sih cukup. Dan kita aduk pakai cotton bud. Oke guys, ini dia. Sekarang saatnya pemakaian. Aku di sini mau pakai kuas. Ini udah aku cuci, tapi warnanya masih aja kayak gini. Kita coba ya guys. Guys, ini aku udah pakai yang kentang. Selanjutnya aku bakal pakai yang face mask dari bengkuangnya tadi. Oke guys, sekarang yang kentang, yang bengkuang. Kalau dari harumnya sih kayak bau-bau pasta gitu loh guys. Oke deh, kita masukin lagi ke sini. Pokoknya sedikit aja. Ini sih gak usah banyak-banyak ya, karena kan takutnya nanti kalau kita banyak-banyak itu malah kebuang. Kan ini kan bisa dipakai untuk beberapa kali. Aku gak mau kebanyakan, tamu bazir. Terus gini aja. Sekarang tinggal pakai air mawarnya lagi. Kayaknya perbandingannya 1:1 atau kira-kira gitu deh. Dan pakai cotton bud lagi. Aku buatnya agak cair gitu.
Nah, di sini perbandingan warna ya, guys. Kalau untuk yang kental, yang mengkuang, ini warna teksturnya kayak warna kuning-kuning gitu. Tapi kalau yang kentang tadi, dia lebih putih. Oke, sekarang kita aplikasikan ke wajah. Udah aku pakein kedua-duanya, jadi yang di sebelah kanan itu kentang, yang di sebelah kiri ini bengkuang. Kalau dari keterangan di sini sih, kalau mau nunggu kering itu sampai 10-15 menit. Tapi kalau yang ini ya, yang kentangnya tadi yang pertama aku pakai, ini udah mulai terasa kering. Dia udah kayak mulai ngenceng gitu loh, guys. By the way, ya ampun, jilbabnya kotor, guys. Pokoknya kalau seandainya kalian baru pakai ya, di muka tuh rasanya dingin. Oke guys, ini udah mulai kering. Aku udah mulai susah ngomongnya. Aku udah kayak falak belum? Mukanya gak nyantai banget. Oke, aku mau bakal cuci ini. Kita lihat hasilnya gimana, guys. Oke guys, ini udah aku bersihin. Aku baru cuci muka, jadi tuh ya. Oke, tunggu. Aku bersihin dulu. Jadi ini untuk hasilnya, muka tuh lebih kayak halus gitu loh guys. Ini lebih halus dari yang kemarin masker kentang langsung yang aku pakai. Ini hasilnya lebih halus karena itu mungkin itu karena berbentuk bubuk ya. Jadi tuh lebih halus, terus ada bahan-bahan apa gitu kan. Dan kalau kalian pakainya teratur 1 atau 2 kali dalam sebulan, itu bisa memaksimalkan hasilnya. Pokoknya aku di sini nggak mau yang mahal-mahal, aku cuma pengen ngasih tahu ke kalian kalau yang murah-murah, yang produk murah itu bisa bagus banget kalau kita pakai, asal kita pakainya sesuai aturan sih guys. Oke, ini not bad, aku suka karena dia halus. Kalau untuk teksturnya ya, dia teksturnya tuh kayak ada apa ya, di wajah tuh kayak ada bintik-bintiknya gitu loh guys. Tapi aku rekomen ini dari Viva, dan ini juga dari Viva, semua harganya 14.000. keren gak sih? Oke guys, buat kalian semua yang suka sama video ini, jangan lupa di like dan jangan lupa di share ke sosial media kalian semua. Dan kalian terus dukung aku dengan cara subscribe channel Citra Ayudhya. Dan kalau kalian ada rekomen buat video apa, tolong komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.